Nah, ini kopinya. Isikan dulu ya.
biasanya kalau halus seperti ini dia akan ikut naik ke atas. Biasanya kalau gilingannya halus ini akan naik ke atas, akan lepotannya ini biasanya kurang dapat. Ini airnya kita panaskan dulu ya, jadi nanti setelah air kita panaskan telah mendidih baru kita isikan ke sini. Nah sekarang sudah mendidih. Ini yang mendidih. Wus. Nah, tutup dulu ya. Kena air panas. Yang ini tadi kita aduk untuk susu ya. Isikan untuk susu ini. Nah, mulai naik aromanya sudah terasa. Saya bilang deh, kopinya lagi naik. Ini kalau gilingannya halus seperti ini ya, ini harusnya kita ambil yang giling kasar. Kita bawa yang giling kasar, dia bawa yang halus. Jadi ini ya, kopinya sudah dapat ya. Tinggal kita bikin untuk susu. Ini susu kita isi air lagi, ini airnya kurang ya, kita tambah kira-kira cukup. Oke. Pakai floating susunya nanti ya. Airnya kita gunakan 90 derajat untuk susu ya. Susu ini boleh. Ini jangan 100 ya, yang 90 lebih, 95 kurang lebih. Coba ini kita
Oke, 90 ya. Matikan. Hampir 100. Ini enggak apa-apa, nanti kita tunggu dia dingin ya. Nah, ini 90 cukup lah. Kita tuang. Susunya kita ambil 1 saset. Karena kita suka manis, jadi kita isikan 1 saset. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita looting dulu ya. Kopi tadi ya, kita isikan dulu ya. Kopi sudah, sekarang kita isikan susu. Susunya habiskan dulu ya. Habiskan tadi ya. Ini ya. Nah, itu napomnya.